Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Inforagam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik, dalam informasi video kali ini kami akan memberikan sedikit tips ya, bagaimana cara membuat tempat persemaian tanaman-tanaman sayuran atau tanaman buah. Nah, biasanya proses persemaian ini serangan hama dan penyakit selalu ada apabila proses persemaian yang kita lakukan itu salah. Baik, di sini kami akan memberikan bagaimana cara membuat tempat persemaian agar bebas hama dan penyakit. Nah, bagaimanakah proses-prosesnya? Ikuti terus video. Baik, sahabat pencinta tanaman semua. Nah, di sini saya sudah persiapkan alat dan bahan untuk proses pembuatan tempat persemaian. Jadi nanti tempat persemaian kita ini bentuknya seperti di atas atau di atas panggung sejajar dengan bagian dada kita supaya lebih mudah juga dalam proses pemeliharaan. Nanti ikuti terus proses-proses pembuatannya. Jadi di sini bambu saya akan potong pada bagian depannya itu dengan panjang 170 cm dan bagian belakangnya itu 150 cm. Nah, ikuti terus proses pembuatan tempat persemaian yang kami lakukan ini agar bebas serangan hama dan penyakit. Baik, sahabat pencinta tanaman semua. Nah, proses pembuatan tempat persemaian kita sudah selesai. Dan sekarang di tempat inilah nanti potray kita akan susun untuk proses persemaian jenis sayur-sayuran yang akan kita tanam. Dan ini akan bebas dari serangan hama maupun penyakit karena berada di tempat terbuka sehingga bibit yang dihasilkan itu
pertumbuhannya lebih optimal karena mendapatkan sinar matahari penuh. Jadi saran kami, gunakanlah plastik putih seperti ini atau plastik UV ya, supaya tidak tembus, supaya air hujan itu tidak langsung mengenai tempat persemaian seperti itu. Nah sekarang saya akan berikan simulasi bagaimana tempat potre yang akan kita tempatkan. Nah ini contoh model persemaian yang kita lakukan. Nah ini sekarang saya lakukan tempat persemaian tanaman pepaya saya. Dan kita lihat susunan, kalau Anda menggunakan potre itu bisa 3 baris seperti ini. Jadi dalam satu area ini bisa sampai 1000 bibit ya, karena satu potre ini bisa kita dapatkan tiga sekitar 9 potre ya. Kalau kita pakai ini sekitar 9 potre yang bisa kita susun dalam tempat persemaian kita ini dengan ukuran 2 meter kali 80 cm seperti ini, dan bibit yang dihasilkan bisa sampai 1000 dalam proses 1 kali persemaian. Nah mungkin itu sedikit teman-teman bagaimana cara membuat tempat persemaian yang mudah dalam proses perawatan, bebas dari serangan hama, baik itu hama ternak maupun hama-hama yang seperti yang merusak pada persemaian itu, bekicot. Nah ini sudah bebas dan sinar matahari lebih menembus mengenai bibit kita ya, sehingga pertumbuhan tanaman tidak mudah kena penyakit rebah kecambah atau damping off. Nah, demikian informasi dari kami. Baik sahabat pencinta tanaman semua, demikian sedikit informasi yang bisa kami sampaikan bagaimana cara pembuatan tempat persemaian yang baik dan benar supaya dapat terbebas dari serangan hama maupun penyakit. Nah selamat mencoba di rumah. Demikian, kalau ada yang belum jelas dari informasi kami silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Sampai jumpa, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam berkebun.